Ketika dimasukin, kenapa kok sakit, nyeri? Jangan-jangan kurang licin. Atau butuh bahan-bahan ini. Atau al-mahbal, misfenya, farjinya, mengalami yang sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengurai, mengkaji terkait dengan urusan al-jima. Ilmu ini penting khususnya bagi mereka yang sudah memiliki pasangan yang halal. Tapi sebelum ilmu ini kita kaji, mohon tetap berfikiran positif, ambil ilmunya dan semoga bermanfaat amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alamul idkhali nyerinya memasukkan adzakar atau terasa nyeri ketika adzakar dimasukkan qad kuno terkadang terjadi al alamu rasa nyeri asna al ilaji di tengah-tengah penetrasi murtabiton Hal itu berhubungan biadati awamilah dengan beberapa faktor. Minha di antaranya. ada kifayatit tazliki. Tidak memadainya pelumasan. Pelumasannya tidak mencukupi. Tidak memadai. Kurang basah. Golibama Biasanya ye kunuhada hal ini terjadi. Natijatan sebagai hasil liadami kifayatil muda abati. karena tidak mencukupinya al muda abad percumbuannya percumbuannya kurang hisapannya kurang kecupannya kurang bahkan jilatannya kurang wakat ia terkadang terjadi sababu budalika penyebab hal itu aidon juga In mustawayatil istrujin menurunnya kadar hormon estrogennya. Ba'dang kita itomsi setelah terputusnya darah haid awil wiladati atau setelah melahirkan Au asna ar tabi'iyati atau di tengah-tengah menyusui secara alami Hunaka di sana adwiyatun beberapa obat muayyanatun yang khusus Ma'rufatun yang dikenal bi'annaha bahwasanya obat-obat ini tu'athiru mempengaruhi al raghbati pada gairah awil itharatil jinsiyati atau perangsangan seksual. Wa dan juga memungkinkannya antuqallila mempersedikit at-tazliqa pada pelumasan wa taj'alal jima'a mu'liman. Dan obat-obat itu menjadikan jima ini menjadikan terasa nyeri, merasa tidak enak ketika dijima. Jadi ternyata ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi pada gairah atau al-ithar al-jinsiyah. Perangsangan seksual wa dan hal itu juga dapat memungkinkan mempersedikit pelumasan sehingga menjadikan al-jima ini terasa nyeri, tidak enak. Wa lutilkan tilkal adwiyah obat-obat itu mencakup pada mudodatil ikti'abi mencakup pada obat-obat antidepresan wa adwiya tartifa'i dan juga obat-obat peningkatan tekanan darah walmuhdiati dan obat-obat penenang wa mudaddatil histamin dan obat-obat antihistamin wa anwa'in muayyanatin dan beberapa macam min hububi tanzhimin nasli berupa pil-pil pengatur keturunan, pil KB maksudnya. Ternyata obat-obat ini juga sejenisnya ini dapat mempengaruhi pada ar gairah, awil isarah, perangsangan, al jinsiyah seks. Makanya al-mahbal ini sulit basahnya sehingga pelumasannya tidak maksimal. Kemudian faktor yang kedua al-isabah, terkena awis sodemah tertabrak, tertimpa, awit tahayyuj, atau kebangkitan, berkobar-kobar. Maksudnya bagaimana? Yashmulu dhalika, hal itu mencakup al-isobata pada isabah, tertimpa, terkena, awit tahayyuj, atau berkobar-kobar. an yang ditimbulkan an hadisin karena peristiwa sesuatu yang terjadi pada al-mahbal misfi. Aujirahatin atau, atau pembedahan operasi filhoudi dipanggul. Atau khitanil inasi atau mungkin alat kemaluan istrinya itu dikhitan. syakti atau ada perobekan. Asna alwiladati ketika di tengah-tengah melahirkan. Litausi ikona wiladati untuk memperlebar saluran kelahiran. Bada'il farji menggores farji. Ada kalanya rasa nyeri, rasa sakit itu karena ada isabah. Ada sesuatu yang menabrak, sesuatu yang terkena. Maksudnya apa? Isobah atau terkena atau tabrakan goncangan yang terjadi ini karena ada satu peristiwa, ada jahitan, ada pembedahan, ada operasi atau ada perobekan di tengah-tengah melahirkan, ada sayatan di lubang farji yang tujuannya adalah memperlebar salurannya anak, memudahkan istri agar mudah melahirkan. Kemudian poin yang ketiga, iltihabun peradangan, au adwa atau infeksi, penularan, awit tirobun fil jildi atau gangguan pada kulit. Yumkinu ayu sabbi bawujudu adwa fi mantiqatil a'da'i tanasuliyah, au majral bauli alaman athna al jima'i adanya penularan infeksi yang ada di area al-a'adha at tanasuliyah alat reproduksi atau saluran kencing, hal itu menyebabkan rasa nyeri di tengah-tengah melakukan aljima karena adanya infeksi baik pada a'dha at-tanasuliyah atau saluran kencingnya. Wa takunul mushkilatu aidan. Terkadang juga problematikanya isobata mantiqatil tertimpanya, terkenaknya, atau terserangnya area alat reproduksi bil ikizima terganggu dengan eksim atau gangguan kulit au muskilatin jildiyati atau terkena permasalahan-permasalahan pada kulitnya atau mungkin karena atasan nuj al-mahbali kejang-kejang pada misfi Mengeringnya Miss V Mengering atau kejang-kejang atau kramnya Miss V Itu At-Tashannuj Al-Mahbali Kota ja'alu hadhi Tashannujat Al-La'iradiyah Kram-kram yang tidak diinginkan ini Fi adolati jidaril mahbali yang ada pada otot-otot dindingnya misfi Kota ja'alu terkadang menjadikan al-ilaja penetrasi al aja masuknya azakar ke dalam farji Mu'liman menyakitkan menjadikan aljima ini terasa nyeri tidak enak ini juga bisa menjadi penyebabnya paham ya jadi kalau misalnya istri kalian itu di tidak mau diajak melakukan aktivitas yang enak kok tidak mau dan alasannya nyeri tidak enak bisa jadi penyebabnya dari sekian poin yang sudah kita kaji bersama. Faham ya? Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon tetap berfikiran positif. Tidak usah negative thinking.